kaki masuk ke dalam line of dawn untuk menyaksikan perlawanan di antara pasukan Toda menentang tim Karaka. Di mana saya tak sabar nak melihat adakah drafting pasukan Toda ini akan membuahkan hasil. Namun begitu, pasukan Kakak boleh dikatakan drafting yang lebih seimbang daripada segi power spike mereka. Mereka ada kekuatan pada pasukan early game, mid game dan juga late game dengan adanya kehadiran Lunox dekat sini. Jadi untuk pasukan Toda, mereka perlu menutup game secepat yang mungkin. Ya, mereka tak boleh untuk bazirkan waktu lagi sebab di fasa late game, awal-awal dah kena. First blood didapatkan oleh Yumsky. Selena. Kalau Selena tak memberikan efek yang besar pada pasal early game, ianya sangat merugikan. Tetapi di tangan Yumsky berjaya membuahkan hasil, berjaya untuk mendapatkan first blood. Dan kalau ini berulang kali dilakukan, Toda tak ada masalah untuk mendapatkan snowball effect. Tarikan Yumsky terpaksa untuk melarikan diri. DS tidak berjaya untuk menambatkan Yumsky sebentar tadi. Pandai sekarang. Saya ambil peluang saya. Tak apa, peluang telah pun digunakan dengan sebaik yang mungkin. Tetapi sekarang ini Toda terus saja mendapatkan kelebihan gol sebanyak menghampiri 1,000 gol buat ketika ini. Dan untuk pasukan Kakak, mungkin mereka perlu mengambil kira rotasi agresif yang ingin dilakukan oleh pasukan Toda. Tetapi Formes dalam keadaan bahaya, tarikan hook tersebut akan membuatkan Formes menerima damage yang sangat banyak. Rival datang untuk berikan bantuan, tetapi Formes akan dijatuhkan. Satu misal hero yang tepat terkena cakaran daripada Yumsky akan membuahkan hasil 2 berbalas dengan 1 di antara kedua-dua pasukan. Ya, kita tahu penggunaan Selena berisiko tinggi kerana sangat-sangat berharapkan kepada Abyssal Arrow. Tetapi Yumsky menggunakannya dengan begitu baik. Tak ada masalah buat ketika ini. Namun begitu, kita juga tahu Selena adalah mid laner yang berasaskan early game. Kalau mencapai fasa late game nanti, pastinya akan menjadi masalah di mana damage mungkin tak mencukupi. Ya, lihat kedua dekat Abyssal Trap tersebut. Dia cuba untuk menghalang Wing Miao daripada mengganggu Turtle. Dan kalau kita perhatikan, Turtle dalam keadaannya wajar. Rival ditarik ke belakang. Dan dia akan dikorbankan. AJ mendapatkan kill tersebut amat-amat penting untuk pasukan tim Karakal. Dua kill berbalas dua ketika ini. Namun begitu, Toda masih lagi berada di bahagian hadapan. Terutamanya apabila mereka berjaya untuk mendapatkan Turtle sebentar tadi. Di mana sekarang ini untuk pasukan Toda, mungkin mereka boleh melakukan rotasi untuk mendapatkan pick off kepada bahagian goal laner pula? Mungkin juga, sebab kalau kita lihat dalam dari segi matchup antara goal lane dan di antara pasukan Karakal dan juga Toda, untuk pasukan Toda, mereka tak ada MM. Dan ini peluang yang terbaik untuk mereka cuba bagi Z dapatkan goal yang lebih daripada pasukan ataupun pemain-pemain yang lain untuk mereka mendapatkan benefit daripada sudut damage. Sebab kita tahu Beatrix ada fasa early game punya damage. Tapi sebelum itu, Formis Tamu juga dipakai. Formis sekali lagi dalam keadaan yang berbahaya. Tumbukan senak ke perut. Flicker juga dipakai. Dan Wing Miao mendapatkan kill yang ketiga untuk tim Karakal. Tapi lihat, Toda terus saja memikirkan tekanan kepada bahagian tengah. DS cuba untuk melakukan clearing wave, tetapi seorang di satu saat wajahnya cantik. DS Miao didapatkan dan tanpa sebarang masalah dengan tindakan susulan yang begitu pantas oleh pasukan Toda. Dan terus saja cubaan untuk menangkap Z Miao. Satu flicker dan juga Iron Pendant. Z Miao dalam keadaan bahaya dan itu dia dibahas oleh Abyssal Trap yang ada pada Yumsky. Tarikan Iron Hook tersebut tak mengena. Adakah dia akan berjaya melarikan diri? Yumsky seperti biasa memainkan Selena dengan begitu cemerlang sekali. Pick off demi pick off dan kemudian terus saja berjaya untuk mendapatkan gold plating di bahagian atas. Saya tak rasa DS mampu untuk melakukan apa-apa dekat sini untuk menghalang auto turret mereka diambil. Sekali lagi tarikan dibuat dekat sini Karakuri. Pertempuran yang berlaku, Momo menerima damage yang sangat banyak. Kita lihatkan penggunaan satu ultimate daripada seorang Zed yang berjaya mendapatkan kill, tetapi shutdown diberikan kepada EV Miao sebentar tadi. 5 berbalas dengan 4. Namun pasukan Toda fokus kepada objek. Ya, dan terpaksa pasukan Kakak melepaskan sahaja tetapi di bahagian atas, di mana di bahagian bawah pula akan dimiliki oleh Wing Miao dan terus sahaja memberikan fokus kepada Turtle yang seterusnya. Toda, adakah akan memberikan saingan? Nampaknya tidak. Invasi jungle yang diberikan fokus. Mereka ingin dapatkan pick off. Berjaya untuk mencuri daripada purple buff milik pasukan Karakal. Ini menyebabkan mungkin satu lagi knockout yang telah dibuat dan DJ akan dikorbankan sekali lagi. Guys, satu setup yang begitu cemerlang cantik macam bunga untuk pasukan Toda.
Ya, dan sekarang ini untuk pasukan Todak, mereka hanya boleh untuk memperlahankan farming yang ingin dilakukan oleh pasukan Kakal. Swing kali melakukan pick-off demi pick-off. Manakala untuk pasukan Kakal, nampak seperti ada terlalu banyak perkara yang mereka perlu jaga dekat sini. Mereka perlu menjaga kesempatan Zed Miao, mereka perlu menjaga kesempatan AJ Miao. Namun begitu, lihat gerakan agresi dari pasukan Todak menyukarkan keadaan untuk pasukan Kakal memilih hero mana satu yang mereka ingin fokuskan. Ya, itu perkara yang memang sebetulnya untuk pasukan Todak lakukan. Mereka perlu untuk membuat agresif di fasa early game sebab mereka ada Selena, sebab mereka ada damage yang lebih. Sebab tambah pula dengan rival yang memerlukan snowball untuk dia mendapatkan kelebihan. Kalau dia ditekan, kalau pasukan Todak yang ditekan oleh pasukan Team Karakal, ini akan membuat satu perkara yang berbeza. DS Miao, Flicker digunakan pakai. Formes telah menggunakan Bloody Hunt, tetapi Formes masih lagi selamat. Sempat recall lagi bos untuk seorang Formes. Damage belum mencukupi, tetapi untuk pasukan Todak cukup damage mereka untuk menjatuhkan atau turret di bahagian tengah. Ini akan membenarkan mereka untuk melakukan rotasi dengan lebih mudah lagi, melakukan pick off apabila kawalan jungle semakin lama semakin menjadi milik Todak. Ya, dan untuk Todak mereka tidak boleh untuk melakukan kesilapan. Kalau kita perhatikan untuk Karakal, mereka cuba untuk menekan di bahagian tengah. Abyssal Hero di baling, tetapi lihat keberadaan rival sentiasa cuba untuk melakukan pencurian buff terhadap Team Karakal, membuatkan satu lagi kelebihan berpihak kepada pasukan Todak. Mungkin pasukan Kakal sepatutnya belajar. Itu telah pun menjadi kali kedua rival melakukan perkara tersebut. Dan mungkin boleh menugaskan salah satu ataupun mungkin dua ahli pasukan mereka untuk menjaga buff milik Win Miao. Kerana jika tidak, ianya seperti mempercepatkan lagi farm rival. Tetapi kalau kita lihat daripada sudut level, tidaklah begitu banyak berbeza dekat sini Karakuri. Sebab apa, Win Miao dalam keadaan yang baik dengan KDA 101. Mungkin untuk Team Karakal, mereka fokuskan kepada team fight dan pengambilan turtle sahaja untuk mereka mendapatkan kelebihan. Tapi lihat Win Miao masih lagi level 9. Rival telah mencapai level yang 10 sekarang ini. Pergeduhan di kawasan turtle namun begitu berjaya diambil oleh Win Miao tanpa masalah. Todak mungkin sedikit terlewat untuk memaksa pick off sebentar tadi. Inilah apa yang saya katakan. Untuk seorang Win Miao, dia tak fokuskan kepada pengambilan buff tetapi pengambilan turtle. Lihat, gua berbalas satu turtle. Tapi sebelum itu, kita lihat pasukan Todak, mungkin akan ada satu pengambilan atau pick off yang akan terjadi. Tidak sebenarnya, untuk Todak lebih fokus kepada pertahanan tarik yang ada di bahagian atas. Dan juga mengambil Orient buff. Nampaknya bagi pasukan Todak, jungle pasukan Kakal adalah jungle mereka. Dan buff mereka adalah buff pasukan Todak. Conceal telah pun digunakan untuk fokus kepada bahagian bawah. Tetapi rival telah pun berjaya mengangkat banyak nyawa daripada inner turret di bahagian bawah. Perlahan-lahan, seperti yang dikatakan oleh Mas, hanya memberikan fokus kepada objektif sahaja. Ya, objektif yang diambil itu yang memastikan kemenangan. Tetapi untuk Team Karakal, mereka perlu step up the game. Mereka perlu untuk melakukan sesuatu yang berbeza. Sebab pasukan Todak yang memiliki goal lead sebanyak 2,000 sekarang ini, walaupun turtle banyak didapatkan, walaupun keadaan kill yang sama. Tapi dilihatkan pasukan Todak masih lagi belum lagi mahu untuk melakukan gerakan agresif. Siku guys terkena falling stamun. Ini yang fokus pada Yumsky. Satu wild charge yang telah digunakan dan ditarik. Itu dah Ciku Gas tak mampu untuk menahan segala banyak damage yang dikeluarkan oleh Team Karakal sebentar tadi. Rotasi 5 ahli dari pasukan Karakal hanya berjaya untuk mendapatkan satu kill sahaja. Tapi lihat di bagian atas, Formate telah pun memberikan tekanan minion dan mungkin akan berjaya untuk mendapatkan kereta. Tapi wow, Yumsky dikorbankan. Momo telah dikorbankan sementara itu. Dan kita dapat lihatkan dua telah terbenam. Tiga sebenarnya untuk pasukan Todak yang telah didapatkan oleh Team Karakal. Formate cuba untuk pertahankan tarik di bahagian tengah, tapi agak sedikit sukar damage yang dikeluarkan terlalu banyak. Masih lagi mampu untuk bertahan, tetapi hadirnya Lunox sedikit suka nak mendadah damage tersebut dan nampaknya mereka akan memaksa berjaya untuk menjatuhkan auto turret di bahagian tengah bagi pasukan Todak. Walaupun pasukan Todak masih lagi berjaya untuk menjatuhkan unit di bahagian atas milik pasukan Kakal. Kalau kita melihat daripada segi jumlah menara, masih lagi dimenangi oleh pasukan Todak. Ini membuatkan semakin lama kita akan masuk ke fasa mid game dan pasukan Todak agak sedikit sukar untuk keluarkan damage yang terlalu banyak. AJ Miao dapat item, Zed Miao dapat item, dan Is Miao, kita lihat Ciku Gas terperangkap. Tak boleh nak buat apa, AJ mendapatkan kill tersebut. Satu kecundang untuk pasukan Todak. Tony Stamu digunakan pakai oleh Ivy Miao. Yumsky tertangkap. Nak lari mana? Dia tak boleh cuba untuk melarikan diri. Tetapi Momo yang menjadi korban. Seterusnya Ivy Miao merembat satu lagi kill daripada pasukan Todak. Ya, telah kita bincangkan tim dan Todak memberikan fokus lebih kepada early game. Dan sekarang ini, apabila mencapai fasa mid game, pasukan Kakal telah pun mula menunjukkan kekuatannya. Dan nampaknya lot yang pertama ini akan mudah nak didapatkan oleh mereka. Ini akan membenarkan Kakal
memulakan serangan mereka terhadap pasukan Todak. Terutamanya sebentar tadi gold lead yang dipegang oleh pasukan Todak telah pun jatuh ke tangan Kakao. Ya, satu persatu yang telah dijatuhkan daripada sudut pengambilan team fight. Walaupun Go Ranking sekarang berada di tangga teratas dan kedua sebenarnya adalah kedua-dua marksman untuk kedua-dua pasukan, tetapi rival agak sedikit sukar. Sekiranya ahli pasukan yang lain memberikan ataupun mendapatkan satu tekanan yang cukup besar yang diberikan oleh kumpulan kucing ini. Ya, tetapi untuk pasukan Todak, untuk mengalahkan pasukan kucing ini, mereka masih lagi ada kemampuan untuk kawal minion wave dengan adanya formasi yang menggunakan Uranus. Dan di mana dengan adanya rival yang menggunakan Granger, masih lagi ada Death Sonata daripada jarak jauh untuk mengurangkan nyawa-nyawa ahli pasukan Kakao sebelum memulakan apa-apa team fight. Tapi persoalannya di sini, adakah Death Sonata cukup untuk mengurangkan secara banyak? Sebab kalau kita lihat, perhatikan daripada segi terlalannya untuk pasukan Karakal, keras Eevee Miao menggunakan Esmeralda. Even Eevee Miao kalau terkena Death Sonata sekalipun, belum tentu dapat untuk menjadikan kill. Tetapi kill spray didapatkan oleh Eevee Miao sekarang ini. Sekali maafkan saya, Eevee Miao. Dan kita lihat Lurk yang akan datang cuba untuk menekan di bahagian bawah. Momo cuba untuk membanteras keadaan tersebut. One chance merupakan double kill untuk rival. Death Sonata satu persatu peluru didapatkan. Triple kill untuk pasukan Todak. Nampak seperti pasukan Kakao terlalu memaksa sebentar tadi. Ya. Di mana Eevee Miao berada di bahagian atas, tetapi mereka nak memaksa team fight kepada pasukan Todak, terutamanya di bawah kawasan Amphitheater Turret. Bukanlah satu perkara yang baik memudahkan Todak untuk memenangi team fight tersebut. Satu perkara yang baik yang dilakukan oleh Todak untuk pertahankan base, tetapi tim Karakal tak boleh untuk melakukan kesilapan sedemikian rupa sekali lagi. Kalau tidak, Todak bila-bila masa saja boleh untuk snowball balik. Walaupun kelebihan daripada sudut gol sekarang dimiliki oleh tim Karakal, tetapi ingat bahawanya Lord yang seterusnya akan muncul itu. Karakal berjaya sekali lagi terkena magnet yang dapat untuk membenamkan Yumsky. Dan ini satu lagi advantage point untuk tim Karakal. Pick off yang begitu kemas, tak sempat Yumsky nak melakukan apa-apa sebentar tadi. Namun begitu, tiada Lord buat masa kini. Tim Kakao, mereka hanya boleh bersabar sahaja sebelum mengambil objektif yang seterusnya. Todak boleh dikatakan tak mengalami kerugian yang sangat besar daripada kematian Yumsky sebentar tadi. Ya, dan tetapi ini akan membuatkan tim Karakal menjadi lebih yakin untuk roaming. Sebab tiada lagi bisa lero. Lihat sekali local strike Momo dalam keadaan bahaya. Nasib baik ada rival dekat situ. Kalau Eevee Miao ingin commit perkara tersebut, akan dimatikan dengan begitu saja. Ya, dan sekarang ini kalau kita lihat di bahagian bawah, Formes masih cuba untuk membeli masa untuk menarik perhatian Kakao kepada bahagian bawah. Namun begitu, pasukan Kakao hanya memberikan fokus sepenuhnya untuk mendapatkan lot yang seterusnya. Todak juga telah pun bersedia di kawasan tersebut, berlega-lega terlebih dahulu mencari informasi. Dan Formes berjaya untuk menjatuhkan inner turret di bahagian bawah. Ya, itu kerja biasa sebenarnya. Tetapi dia berhadapan dengan Eevee Miao kali ini. Tetapi satu penetration yang dapat dirasakan sangat banyak, tetapi dengan adanya regeneration yang sangat banyak. Dan Eevee Miao dalam keadaan yang bahaya, walaupun dibantu oleh ahli pasukan yang lain. Dan berlari hati ada lagi Eevee Miao dalam keadaan yang cukup-cukup bahaya. Akhirnya dikorbankan dengan begitu pantas sekali Eevee Miao menadah segala damage yang ada. Yumsky cuba untuk membantu dan melarikan diri, dikenakan ataupun match up bersama dengan Formes. Adakah dia sempat untuk menyelamatkan diri? Zed Miao ada datang untuk membantu. Tiada lagi retribution untuk tim Karakal. Dan kemungkinan besar Todak bakal berjaya. Yumsky mungkin akan didapatkan akhirnya. Tidak, sebenarnya gagal untuk pasukan Karakal menyamakan kedudukan ahli pasukan yang ada ketika ini. Masih lagi hidup, Todak juga akan berjaya untuk mendapatkan lot ini apabila telah pun berjaya untuk menghalau pasukan Karakal. Boleh dikatakan formasi team fight pasukan Kakao sebentar tadi di bagian tengah tak begitu kemas. Wild Charge telah pun digunakan. Wild Charge dan Eevee Miao terperangkap. Rival cuba untuk memberikan damage kepada Eevee Miao. Falling Stamun, tetapi adanya Formes nak lari mana. Tetapi tiada dapat tindakan susulan daripada ahli pasukannya yang lain. Mobility yang tidak terlalu tinggi. Eevee Miao masih lagi mau masuk. Tarikan Eevee, kenapa dia masuk? Dan dikurung, tetapi masih lagi berjaya menyelamatkan diri. Ya, Esmeralda begitu keras buat ketika ini. Tetapi kalau berhadapan dengan 5 ahli pasukan Todak, pastinya akan kecundang bermain lebih disiplin. Tetapi Momes, bukan yang sama boleh dikatakan tak mampu untuk menadah damage daripada 4 ahli pasukan Kakao.
Ya, dan dengan adanya Bloody Hunt lagi, dia tak boleh untuk bergerak dan tak boleh untuk melakukan regeneration, tetapi hentakan daripada Lord di bahagian atas akhirnya menjatuhkan Inhibitor Turret di bahagian atas bagi pasukan Karakal, membuatkan Todak mendapatkan minion yang lebih berlemak di bahagian atas. Terutamanya apabila mereka mempunyai Uranus dekat sini, boleh saja memberikan tekanan kepada bahagian bawah, dan di mana pasukan Karakal terpaksa mendadah tekanan daripada dua arah apabila mereka juga ingin memberikan kontes kepada Lord yang seterusnya. Pastinya bukanlah perkara yang mudah. Ini Miao seorang di bahagian hadapan, tetapi dia ditemani oleh DS Miao yang di bahagian belakang sentiasa bersedia untuk menarik sesiapa sahaja yang cuba untuk memberikan damage kepada EV Miao. Ya, dan terutamanya sekarang ini apabila Oracle telah pun disiapkan, Brute Force Base Plate dan juga Dominance Eye telah pun disiapkan oleh EV Miao, nampak seperti Todak semakin lama tak mencukupi damage untuk menjatuhkan beliau dengan begitu pantas. Tetapi DS Miao! DS Miao sempat menggunakan Flicker untuk melarikan diri. Ciku Gas di round time, tetapi kepantasan tangan yang ada pada DS Miao lebih berbanding dengan Ciku Gas. Kita lihat Miao mana yang terperangkap. Dia akan dikorbankan. Tiada lagi jungler untuk pasukan Karakal. Satu keadaan yang cukup genting untuk tim Karakal ketika ini. Saya sedikit terkejut. Sebenarnya Wind Meow nak ambush ke ataupun Todak sebenarnya yang melakukan ambush sebentar tadi, di mana Wind Meow telah pun bersedia di dalam bush terlebih dahulu. Tetapi sekarang ini Todak terus saja mengambil peluang, tetapi Iron Hook! Nak lari mana Bombay sekali lagi, dikunci, digigit oleh Bloody Hunt tersebut. Tetapi kesempatan yang dibeli telah mengambil Inhibitor Turret di bahagian tengah untuk pasukan Todak terkena pada Abyssalero. Tetapi Yuki tidak memilih dan dia fokus pada bahagian belakang. Ibi Meow sekarang ini polis tamu di kedepankan. Yuki akan dikorbankan terlebih dahulu. Adakah Rai boleh selamat? Dia cuba untuk menggunakan Rondo, cuba menggunakan Death Sonata, mendapatkan sedikit dash kill, killing spree untuk AJ, dan Ivy Miao cuba mendapatkan Ciku Gas kali ini. Tiga telah terbenam. Daripada tadi dia cuba untuk menjatuhkan rival, akhirnya selamat pula apabila terpaksa mengorbankan ahli pasukannya yang lain. Walau bagaimanapun, Todak telah pun berjaya menjatuhkan dua inhibitor turret milik pasukan Karakal. Ya, pasukan Karakal yang mempunyai kelebihan pada pasal late game berdasarkan hero, tetapi kelebihan daripada minion wave sangat besar, tak boleh nak dipandang rendah, terutamanya untuk memenangkan pasukan Karakal nak melakukan apa-apa gerakan agresif. Ya, gerakan agresif untuk pasukan Todak juga tidak boleh untuk kita dapat perlihatkan, sebab kalau kali ini Karakal yang memiliki kelebihan untuk mendapatkan Lord mereka yang pertama berbanding dengan pasukan Todak yang ditekan ketika ini. Di pasal late game, seperti apa yang kita bincangkan kategori, memang damage yang ada pada pasukan Karakal tidak boleh untuk dimama ataupun ditahan oleh pasukan Todak. Ya, dan tak diperkan juga Todak semakin lama game lanjutan, semakin kurang damage yang mampu dirasai oleh pasukan Karakal. Jadi Todak juga mungkin perlu memastikan team fight mereka dilakukan dengan jauh lebih kemas. Di Ace cuba mencari mangsa, membuka map dekat sini, tetapi tiada mangsa yang bersembunyi di dalam bus sebentar tadi, dan di mana Todak perlu bersedia untuk memberikan pertahanan yang sebenarnya. Adakah defense ini akan berjaya untuk pasukan Todak, sebab mereka tiada sebarang high ground ataupun magic damage burst yang dapat untuk menahan Lord ini daripada masuk. Tetapi sepertinya Lord ini akan dikorbankan terlebih dahulu. Tarikan yang berjaya dilakukan Ivy Miao menerima damage, tetapi tidak dirasakan dengan ketara. Turret satu persatu dijatuhkan oleh tim Karakal, dan kali ini dalam keadaan yang besar, tarikan yang berjaya. Dan Zed Miao menggunakan Wesker, satu kill, dua kill untuk AJ Miao, mega kill, peluang yang besar untuk pasukan Karakal mendapatkan kemenangan. Iron Hook! Iron Hook! Segera pada rival dan tarik kristal diberikan fokus. Akhirnya kemenangan yang pertama diberikan kepada tim Karakal.